lagi sama gue Asri atas magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ASR Wheels. Gue masih di Malang nih hari ini, dan sekarang kita lagi mampir ke toko second yang ada di Malang, yang ada di Urban Style. Dan gue lihat koleksi velgnya lagi bagus-bagus banget ya, banyak banget. Kondisinya juga kayaknya mulus-mulus kalau dilihat dari jauh nih ya, mulus-mulus ya semuanya. Gak tahu nanti kalau kita coba deketin entah mungkin ada baret-baret pemakaian. Tapi, wah itu aja masih ada yang mengkilap banget tuh. Kelihatan dari sini tuh ada yang mengkilap banget tuh, Indi tuh. Ya kan? Masih mengkilap banget. Tapi kali ini kita gak mau nyari yang budgetnya mahal-mahal, karena kebanyakan dari kalian pasti sukanya yang budgetnya murah, ya kan? Udah murah, terus mulus, udah sama ban, pasti nyarinya kayak gitu. Nah sekarang nih kita coba cari, ini bahaya juga ya, gue di Malang baru berapa hari, di Jawa Timur baru berapa hari, logatnya udah logat Jawa banget nih. Oke, langsung aja kita coba cari velg-velgnya, budget mahalan 2-2,5 deh ya, 2 jutaan deh ya. Yuk kita coba cari yuk. Halo Bang. Ya. Bang siapa nih Bang? Kita tos dulu Bang. Aris. Bang Aris, oke boleh dipegang mic ya Bang. Ya. Oke. Bang ini saya kesini mau cari velg second. Ya. Agak dideketin mic-nya. Oh iya. Oke, siap. Tapi velg second-nya yang budgetnya minim. 2 ada. Jutaan nih. Ada. 2 jutaan enggak peduli mobil apa, budgetnya ya. Dulu aja 2 jutaan. Ya. Oke. Okay? Boleh dikasih tahu Bang yang mana aja nih Bang velgnya Bang? Kalau yang 2 juta sama apa ini? Ada Brio. Mic-nya Bang. Oh iya. Ada Brio ini. 2 ini 2 jutaan. Iya. Sama ban. Sama ban. Kondisinya? Kondisinya bannya 70%. 44-nya ya 70% ya. Kondisi velgnya sendiri? 2 juta. Bentar, ini kondisi velgnya? Kondisinya mulus. Ini ada bumpel dikit sini. Iya. Harga 2? 2 juta. An-nya berapa? Apa? 2 juta pas apa 2 juta? 2 juta pas. 2 juta pas sudah sama ban? Sudah sama ban. Oke, ini yang ring 14 ya. Kalau ini? Ini sama 2 juta, ring 14, bannya bonus. Hah? Kok bonus? Bonus. Ini masih tebel loh. Dua yang agak tipis. Oh, yang dua bawah agak ya, tipis. Oke. Dua agak tebel. Berapa? Ini 2 juta. 2 juta bayar velgnya doang. Iya. Kalau enggak mau sama ban berarti boleh? Boleh. Boleh banget, namanya juga bonus ya. Oke. Kondisinya mulus tapi ya? Mulus velgnya. Oke. Ini apa? Ini New Brio tahun 2020. Itu harganya 2,5. Masih 14 ya? Oh, 2,5. Kenapa 2,5. Lebih mahal? Tahun bannya agak muda 2020. Oke, yang itu tadi tahunnya agak tua. Iya, tahunnya agak tua, 2014. Ini kondisinya? Bannya? Kondisinya 90%, 44-nya. Oh iya sih, bannya masih pada tebel sih. Masih ban bawaan ya ini ya? Iya, ban bawaan. 2,5. 2,5. Udah sama ban? Udah sama ban. Oke, yang 2 jutaan lagi ada lagi nggak Bang? 2 jutaan di sebelah situ velg aja. Oh, boleh, boleh, mana? Yang ini. Ignis. Kayaknya jadi, aslinya nggak gini. Ya itu di repaint black polish karena aslinya hitam. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oh, berapa ini? 2 juta. Pas. Pas. Sama belum sama ban? Belum sama. Kalau sama ban dikasih berapa? Mungkin 3 juta. Ban baru? Ban second. Kalau ban baru? Ban baru kisaran 4 juta. Ukurannya berapa? 185/60. Kalau untuk Ignis 175, lagi, iya. Masa kalau untuk Ignis lagi? Kalau untuk apa ya, yang bisa pakai ini tuh apa lagi ya? Banyak Brio, Jazz. Jazz turun ke 14. Brio deh, misalnya Brio. Brio, 185/55. 185/55. Itu sama, 4 jutaan juga kalau baru bannya? Ban baru 4 jutaan. Oke, okay. Ada lagi yang 2 jutaan? Nih, Jazz S, yang 15. Jazz RS? Jazz S. Oh, Jazz S. Yang lama. Oh, ini ya. Ini ada barang. Belum di repaint. Iya. Nanti ini bisa di repaint. Kena berapa ini? Kalau itu 2 juta. 2 juta. 2 juta tuh udah dirapihin apa belum? Udah dirapi. Oh, ini udah di ini lagi digosok-gosok ya, lagi. Digosok-gosok. Udah di repaint juga. Udah di repaint lagi. Belum sama ban tapi ya? Belum.
Kalau sama ban? Sama ban kisaran 3 juta, ban second. Ban baru 4 jutaan. Oh, standar lah ya kalau yang harganya 2 jutaan, ban secondnya berarti jadi 3 juta, ban barunya jadi 4 juta. Kalau ini apa nih? Sama. Sama. Ini barek-barek pemakaian ya, kata-kata standar gitu ya, semuanya. Ini berapa? 2 jutaan juga ya? Sama. Sama. Oh, ini case. semuanya 2 jutaan? Iya. Ini apa? OEM apa ini? Itu OEM-nya Vios. Vios. Kalau Vios 2,5. Kenapa lebih mahal? Model baru. Oh, Vios yang terbaru, yang 2018. Ini tuh di repaint bukan sih? Belum repaint, masih ori. Masih ori? Iya. Oh. Cet-cetnya kayak udah mulai ngelupas sih. Iya. Bisa dirapihin juga di sini? Bisa dirapihin. Kalau mau repair bisa nggak sih di sini? Bisa. Bisa. Biasanya kena berapa? Anggaplah misalnya nih ya, kayak gini tadi nih ya. Kayak gini tadi kalau mau repair di sini berapaan? Per piece mungkin 30. 30 ribu? Iya. Murah ya. 30.000 benerin itu diapain? Di amplas doang? Di amplas, tutup, silver lagi. Oh, ditambahin gitu maksudnya. Hmm. Kalau untuk repaint? Kalau repaint ya empat-empatnya 400, 500 gitu. Kalau full empat-empatnya 400 atau 500? Ya. Tergantung ukuran velgnya berarti ya? Oke. Nih kalau misalnya mau naik ke 2,5 juta tapi udah sama ban ada nggak? 2,5 juta? Udah sama ban. Udah sama ban yang sebelah sana tadi. Yang tadi. Yang besar-besar. Kalau yang velg racing, di sini ada yang budget kisaran berapa? Yang paling murah berapa harganya racing? Tanpa ban deh, tanpa ban. Tanpa ban ya, yang tanpa ban itu. Berarti? KSR nih, second kondisinya mulus. Sukuba? Ya. Berapa ini? Itu 38. Ketinggian masih. Kalau yang agak murah lagi, ada nggak? Ya namanya yang murah, customer murah, ya. Yang namanya murah, customer udah laku semua. Udah laku semua. Namanya customer kan pengennya nyarinya yang murah ya. Ini yang tinggal keringat. Ini yang baru ini. Marah. Ini berapa ini bang? Itu 5,5. Ini 17 ya? Iya. Masih mulus banget loh ini. Masih mulus. Second berapa bulan ini dibilang? Ini di sini masih 2 minggu. Baru 2 minggu baru datang berarti ya. Mulus. Si mulus banget loh ini. 17. Yang lain ya kayak gitu loh. Enggak ada lagi. Cuma itu doang. Kalau 3,5? Kalau 3,5 budgetnya kayak gimana kondisinya? Ini berapa nih? Ini kan polisnya udah jelek nih. Ini bawah 3,5. Di bawah 3,5 berapaan? Ya mungkin 3 jutaan. 3 jutaan masih dapat ya, ini, masih belum dapet, sama ban ya. Belum. Kalau model kayak gini ngerapihinnya gimana sih bang? Jadi kalau ini pakai mesin poles, mesin bubut. Di amplas dulu semuanya dirapihin? Nggak, di amplas, langsung di mesin. Oh, ini tuh kotor ya? Kalau pakai mesin bubut, itu kotor, bukan karat jamur. Ya? Oh, jamur. Jamur. Oke deh. Bang, thank you ya bang ya. Ya. Ini nggak bisa kurang nih harganya nih. Buat Avanza, buat gue balik bang. Buat gue balik, oke. Thank you ya bang ya. Yeah. Thank you. Oke, sir, sekian dulu video kali ini buat kalian yang pada pengen cari velg second nih, banyak banget nih. Bahkan masih ada yang mulus banget ya. Mulus banget, Indy, HSR Indy, ring 17. Jadi langsung datang aja ke Urban Style, alamatnya ada di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel karena masih akan banyak lagi video-video seru lainnya. Dan jangan lupa kita juga masih ada program donasi di HSR Untung Indonesia. Klik aja linknya di bagian deskripsi di www.kitabisa.com/HSR Untuk Indonesia. Dengan donasi minimal Rp100.000, kalian bisa mendapatkan 1 tiket undian velg dari HSR Wheel. Dan itu akan kita undi setiap hari Sabtu, live Instagram di @HSR_Wheel dan juga @HSR_Original. Jadi langsung aja klik linknya di bawah, donasi sekarang juga, dan kita bantu teman-teman kita yang lagi pada berjuang melawan COVID. Oke, gue Asit Asmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.